kalong, kalong, kalong. Dan ini juga Mas Ratu Horsi. Itu apa? Es selasi, ya. Melon selasi ya? Ya? Itu emang sengaja dari kos bawah satu carat gitu? Iya, awalnya mau bawa ember tapi besar. Nah, ini masnya tahu nggak ini yang bikin acara siapa? Itu buat teman satu kos apa mau diminum sendiri? Dua orang. Oke. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Sosial Masyarakat BEMKAD UNES 2022, di mana di sini kegiatannya bertujuan untuk membagikan rezeki kita kepada saudara-saudara kita, terutama mahasiswa, dan dana yang kami himpun itu kami mendapatkannya dari NGO-NGO, dan untuk kegiatan ini kami mendapatkan dana dari inisiator muda dan juga dari dana BEMKM UNES 2022. Dan untuk kegiatannya kita ada dua tahap. Ini kita melakukan kegiatan ini pada tahap pertama, yaitu Serabi, Semarak Ramadan Berbagi, dan yang Serabi pada tahap kedua itu nanti akan dilaksanakan di minggu depan. Gitu. Tadi dananya dari NGO, untuk budgetnya per hari berapa dan nanti akan diselenggarakan sampai kapan? Budgetnya itu kira-kira per hari ada 250.000, itu untuk satu tahap, dan untuk kegiatannya itu kita insya Allah akan ada beberapa tahapan. Ini mau bagi-bagi apa? Ini ada 200 pieces sebuah. 200 pieces sebuah, ya. Ini budget, anggarannya dari mana duitnya? Donator mbak, dari mahasiswa dan alumni Teknik Mesin 2017. Oke, okay. Ini pertama ya. Kali hari pertama ini atau udah kemarin 2 udah? Tahun kali ini, tahun kemarin kami bisa mengadakan kayak gini juga. 100 pieces minuman dan 100 box nasi kotak. 100 minuman dan 100 box nasi kotak, ini ya. Cuma sebuah aja? Ya, karena 200. Udah pada lulus mbak, udah pada kerja sekarang. Udah pada kerja, ini budgetnya untuk 200 sebuah ini berapa? 1 juta. 1 juta? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.